Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man mata bighairi iman mata mitatan jahiliyah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla. Setiap saat Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Bahkan di saat-saat kita lupa kepada Allah, di saat-saat kita ingkar kepada Allah, Allah tidak mengingkari untuk terus memberikan nikmat-Nya kepada setiap diri kita. Memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kunci bersyukur akan melahirkan karunia yang lebih besar. Karunia yang diampun perjalanan kita sampai kita di alam yang abadi kelak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul karakteristik pemimpin Islam. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, para sahabat menceritakan setelah Rasul dan para sahabat menunaikan sholat fardu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas berdiri untuk menyampaikan khutbahnya atau untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat serius, sampai pandangan para sahabat seolah-olah khutbah Rasul itu, mau'idoh Rasul itu adalah mau'idoh yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa pesan penting. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdu fa'innahu man ya'is minkum ba'di fasayaru ikhtilafan kathira wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin adu alaika bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat yang menyampaikan, aku berwasiat kepada kalian, yang isi wasiatnya adalah
bitaqwallah, untuk selalu takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Allah memerintahkan, Allah melarang. Inilah ujian bagi hamba-hambanya, bagi kita. Yang harus dilihat adalah siapa yang memerintahkan itu. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Kita yakini dengan sepenuh keyakinan, apapun perintah-perintah Allah, apapun larangan-larangan Allah, itu adalah kebaikan bagi kita. Kemanfaatannya bagi kita bukan untuk Allah, justru perintah dan larangan bentuk rahmat kasih sayang Allah. Kita harus selalu mujahadah, sebahwa nafsu kita tidak mau diatur oleh Allah, hawa nafsu kita tidak mau diperintah dan dilarang oleh Allah. Maka bentuk takwa kepada Allah adalah keimanan, keyakinan yang kokoh. Melihat siapa yang memerintah dan melarang, dia adalah Allah Azza wa Jalla. Sekaligus bagaimana kita menekan hawa nafsu kita supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna takwa yang dipesankan, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu, dan termasuk kepada kita menerima wasiat ini. Sebab dengan ketakwaan kepada Allah, inilah bekas panjang hidup sampai kita pulang kepada Allah nanti di alam yang abadi. Kalau kita bertakwa, menjalankan perintah Allah, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, walaupun dalam tengah-tengah kehidupan betapa banyak tantangan dan tantangannya, jebakan, provokasi, kalau kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan keberuntungannya. Bukan nunggu nanti di akhirat saja, sepanjang perjalanan hidup di dunia kita, Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan di balik ketakwaan. Bahkan ada rizki, rizki yang disebut takwa dalam Al-Quran, rizki yang berasal, yang mengalir di pintu-pintu ketakwaan hamba. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu yang lain, pintu keberkahan, yang pintu itu tidak, keberkahannya tidak bisa diperhitungkan, tidak bisa dihitung oleh hamba-Nya. Saking agung dan besarnya rezeki takwa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian pesan yang kedua, satu paket tidak bisa dipisahkan, wasam'i wat-ta'ah, dengar dan taatilah pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah hamba sahaya. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan di dalam Islam, kepemimpinan yang membawa nilai-nilai dan ajaran Islam dalam hidup dan kehidupan. Sebab kepemimpinan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini adalah kepemimpinan yang melanjutkan para nabi dan para rasul, di mana para nabi dan para rasul membawa dan mengemban tiga fungsi utama. Yang pertama adalah yatru alaihi ayati, ad-da'i ila Allah, pemimpin yang selalu membawa umatnya kepada Allah dan kepada jalan Allah, mencuci pemikiran manusia, merubah paradigma berpikir manusia dengan berorientasi akhirat, bahwa seluruh makhluk ini adalah menjadi ayat, menjadi bukti, menjadi fakta otentik tentang keberadaan Allah dan segala kekuasaan yang disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tugas para nabi dan para rasul yang dilanjutkan oleh para pemimpin setelah mereka, wa yuzakkihim muzakkin nufus, pembersih jiwa manusia. Pemimpin yang bukan hanya membangun ekonomi saja, tetapi muzakkin nufus, pemimpin Islam yang senantiasa membersihkan jiwa umatnya.
Sebab manusia jiwanya bisa ternodai oleh sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati dan dosa. Pemimpin Islam Musakin Nubus punya tugas yang kedua, selalu membersihkan jiwa manusia. Sebab hakikat manusia adalah jiwanya, hakikat manusia adalah ruhnya, panca indranya adalah hanya membantu saja. Ketika ruh manusia diabaikan, ketika ruh manusia tidak ada yang membimbingnya, maka manusia akan hancur, akan porak-poranda. Tumaradannahu asfala safilin hum kal'anami wal hum adhall, gambaran Al-Qur'an. Kalau ruh manusia tidak ada yang memimpin dan membimbingnya, maka akan masuk ke dalam jurang yang sehina-hinanya, lebih hina daripada binatang ternak. Kita lihat kasus demi kasus pemberitaan demi pemberitaan yang dianggap sudah lumrah dan biasa. Ada orang tua yang membunuh anaknya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Kasus-kasus ini lebih jahat daripada binatang, daripada binatang ternak. Itu semua bersumber ketika ruh manusia tidak ada yang membimbingnya. Murabbi ruh, pembimbing rohani. Semua panca indera tergantung dari pergerakan rohaninya. Ketika rohaninya kotor, maka panca indera menjadi kotor, tindakannya menjadi kotor, pembicaraannya menjadi kotor. Inilah kondisi yang akan memprihatinkan apabila ruh manusia tidak ada yang membimbingnya. Kemudian yang ketiga, tugas yang diumban oleh pemimpin Islam melanjutkan para nabi dan para rasul, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mu'allim al-kitab wal hikmah, pengajar, pendidik yang selalu memberikan nilai-nilai edukasi yang sumbernya Al-Qur'an, sekaligus selalu memberikan hikmah kepada mereka. Hikmah adalah buah dari Al-Qur'an, penafsiran dan pendalaman dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin Islam setelah para nabi dan para rasul mendapatkan Al-Qur'anul Karim sekaligus hikmah-hikmah yang Allah berikan. Yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah kepada orang yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah inilah yang akan membedah Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an selalu kekinian. Al-Qur'an selalu update untuk terus merespon kejadian dan tuntutan kehidupan manusia sampai akhirat kelak. Sampai akhirat kelak. Maka pemimpin Islam dengan tugas yang ketiga, mengajarkan Al-Qur'an dengan hikmah yang Allah berikan kepada mereka, supaya umat ini cerdas, supaya tahu aturan, baik aturan hablu minallah maupun hablu minannas. Ilmu-ilmu, nilai-nilai, ajaran-ajaran Islam yang universal, yang komprehensif. Kemudian Allah turunkan hikmah kepada mereka untuk menjabarkan sekaligus mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan. Inilah peran pemimpin Islam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat yang tadi melanjutkan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, maka mereka akan melihat banyaknya perselisihan. Pesan selanjutnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Pegang teguhlah kepada kebijakanku dan kebijakan khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku yang eksis sampai hari kiamat nanti. Abu alaina bin nawajib. Memegang kebenaran itu harus konsekuen. Rasul menggambarkan gigit dengan digigit, sebab tidak akan lepas dari tantangannya, tidak akan lepas dari rintangannya. Memegang kebenaran harus dengan gigi geraham, artinya komitmen dan konsisten. Rasulullah SAW mengakhiri wasiatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ai ihdaru, hati-hatilah dengan urusan-urusan agama yang baru.
Fa'inna kulla muhdatsatin bid'atun. Segala urusan yang baru dalam agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Yang dimaksud muhdatsatil umur, umur urusan yang baru dalam agama. Bid'ah dalam agama adalah ketika keluar dari sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khalifah-khalifah yang eksis pada setiap zamannya. Di luar kebijakan itulah kebijakan yang bid'ah di dalam agama. Inilah seperangkat, satu paket wasiat Rasulullah SAW yang tidak bisa dipisahkan. Karena ini adalah urusan agama yang kokoh, yang terintegrasi. Ketika diputus, ketika dipisah-pisah, maka yang ada adalah perpecahan umat. Dan kita tidak akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan di balik ajaran Islam ketika Islam tidak dipahami dan diamalkan secara komprehensif dan lengkap. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita punya pemimpin dalam agama, pemimpin dalam agama, maka insyaallah kita akan mendapatkan kekuatan untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah, sekaligus kekuatan proteksi diri untuk mampu menjaga dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Rasul adalah sebagai khalifah dari Allah, maka yang melanjutkan yang al-ulama adalah sebagai wakil Rasulullah SAW yang hadir pada setiap zamannya, yang sekaligus punya tugas syahidan, menyaksikan tindak dan tanduk umatnya. Ketika kita merasa disaksikan, kita akan terjaga, kita akan terpelihara keimanan dan keislaman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمين أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وانصر من نصر الدين. واخذل من خذل المؤمنين. وأهلك أعداءك وأعداء الدين. يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Akhir surah.